Okay, question number 10 eh. Dekat question number 10, tutorial 1.3. Kita baca soalan dia. Read the question first. Try to understand. Apa maksud soalan ni eh? A sample of 1.55 gram of iron ore. Ha, ni bukan dia kata iron tau, dia kata iron ore. Iron ore tu biji besi, ore. Is dissolved in an acid solution in which the acid is converted into iron 2 plus. Jadi 1.55 gram ni bukan semuanya iron. Ada benda asing. Biji tu dia ada benda asing. Jangan ambil ini mass ni adalah mass iron. Kalau kamu cari mole iron berdasarkan 1.55, salah lah. Kita nak kena cari. Lepas tu dia tanya sini. Percentage of iron in the sample. Ini sample. Kita nak cari berapa iron dalam ni. Out of 1.55 gram, cari berapa iron. Ha, jadi kita menggunakan titration untuk cari berapa iron dalam sample kita ni. Jadi iron ore ni, yang ada iron dalam tu, dissolve in acid. Ha, iron dalam tu is converted into iron 2 plus. Ha, dia bila letak acid, dia daripada iron metal, dia jadi iron 2 plus. Lepas tu solution yang form tu, titrated with potassium permanganate. Potassium permanganate ni, dia akan oxidaskan. Jadi apa ni, reducing agent. Dia oxidizing agent. Dia oxidizing agent, eh? Which oxidize. Dia akan menyebabkan apa ni, iron 2 plus mengalami oxidation. Iron 2 plus mengalami oxidation kepada, daripada iron 2 plus kepada iron 3 plus. Oxidation lah. While the MnO4 minus ions are reduced too. Dia mengalami reduction. Dia oxidizing agent. Dia mengalami reduction menjadi Mn2 plus. Ini dia punya nilai-nilai how much potassium permanganate of concentration 0.20 molar needed for the titration. 92.95. Dia buat titration. Lepas tu ada perubahan warna pada larutan yang mengandungi indikator. Lepas tu dia pun berhentilah titration. Jadi dia dapati dia memerlukan 92.95 mil. Jadi dia suruh buat equation dulu. Lepas tu baru cari percentage iron in the sample. Jadi kamu kena tahu nak buat equation tu apa nak jadi apa. Mana nak dia ada cakap dah kat sini. Iron 2 plus jadi iron 3 plus. Potassium permanganate ion jadi Mn2 plus. Ha, jadi kita buat equation, redox equation dulu. Dalam acidic medium. Okay, everybody buat equation. Ada kertas, buat equation sekarang. Soalan nombor 10. Cuba buat, boleh tak? Ha, dapat tak macam saya buat ni? Nak tunjuk ke tak? Perlu tak tunjuk? Kamu jangan buat salin balik, salin balik, salin balik ah. Lambat. Kamu plus-plus tu kat situ je. Kamu ada tak ni? Ada-ada. 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 Nak saya tunjuk ke tak payah? Kamu nak tengok. Kamu saya tunggu je you all buat ke macam mana? Kita buat sama-samalah noh. Buat sama-samalah. Ya. Yeah. Maybe tengok kat itu pening pula ke? Okay. Saya keep story sikit dia punya cerita dia macam mana eh. Eksperimen ni macam mana. Okay. Sebenarnya kamu ada iron ore. Kan? Dia ada iron ore kat sana ni. Ada iron ore. Iron ore. Lepas tu kan masukkan acid. Iron tu dia tukar jadi iron 2 plus. Dia letak acid lah. Pepejal dalam tu. Metal tu dia jadi ion. Dia letak acid. Lepas tu. Jadi kita nak cari berapa iron dalam tu lah. Tujuan kita nak cari ada berapa banyak iron tu. Dalam ni ada berapa iron. Soalan dia. Iron ore ni diberi 1.55 gram.
berapa banyak iron actually. Untuk nak cari iron dalam tu, kita buat titration. Kita buat titration ya. Titration dia ada burette dengan conical plus. Conical plus sekarang ni dah ada iron 2 plus lah. Hasil daripada kena balas dengan asid tadi. Dia titratekan potassium permanganate. Potassium permanganate adalah oxidizing agent menyebabkan Fe2 plus jadi Fe3 plus. Potassium permanganate daripada permanganate jadi Mn2 plus. Amount potassium permanganate banyak mana. Untuk dia titration tu dia memerlukan apa? 92.95 Ni 0.02 molar tadi tu. Betul tak? Ada silap tak? 92.95 0.02 molar. Okey. Jadi daripada maklumat yang kita ada kat sini, kan, kaedah titration ni tujuan dia tu bila kita tahu dah satu larutan, satu solution ni kita tahu dah maklumat dia berapa banyak dia diperlukan untuk tindak balas, kita boleh carilah untuk iron 2 plus ni. Ya. Yeah. Jadi kita kena balancekan equation dululah. Nak tengok hubungan permanganate dengan MnFe2+. Hubungan dia macam mana reaction dia. Jadi kita buatkan equation. Okey. Reaction dia permanganate. Kita tak tulis potassium permanganate, kita ambil ion dia je. Permanganate MnO4 minus akan bertindak balas dengan iron 2 plus menghasilkan permanganate tu jadi Mn2 plus. Ini jadi Fe3 plus. Fe jadi Fe2 plus jadi Fe3 plus. Okey, kita jadi dalam keadaan acidic. Acidic medium. So kita splitkan dulu equation kita. MnO4 minus jadi Mn2 plus. Nah, kita habisin tak? Fe2 plus jadi Fe3 plus. Saya tutup pintu sekejap. Okey, ya. Kita balancekan other atom dulu eh. Kita balancekan other atom. Dan step dia tu, kita tengok Mn. Mn sama okey. Fe sama okey. So other atom dah balance. Balancekan oksigen pula. Oksigen sini ada 4, sini tak ada oksigen. So tambah, balancekan oksigen dengan tambah H2O. Kita tambah 4 H2O. Okey. Ini tak perlu balance, tak ada oksigen. Kemudian kita balancekan H pula. Ini ada 4 × 2 = 8 H. Ini tak ada H, kita tambah. Tambah H plus. Balancekan H dengan tambah H plus. 8 H plus lah. Okey. Lepas tu kita balancekan charge. Kita kena kira charge dua-dua belah. Kita nak tambah elektron, nak bagi balancekan charge tu dengan tambah elektron. Elektron nilai dia negatif. Jadi kita kira charge dulu. Tengok balance ke tak. Ini kita tengok. So ini balancekan charge, saya nak buat warna dia. Aduh. Ini tolak 1 campur dengan 8. So jadi plus 7. Yang sebelah sini plus 2. Kamu tengok yang kecil tau. Kamu tengok yang kecil. Yang ni. Plus 7 dengan plus 2, plus 2 yang kecil. Ha, kena jadi plus 2. Jadi plus 2, kita nak tambah elektron. Kita tambah berapa? Supaya plus 7 ni jadi plus 2. 5. Ha, plus 5 elektron eh. Jadi tolak 5, jadi plus 2. Boleh eh, semua okey eh. Okey. Plus 2. Nak SPM boleh tak? Boleh. Tak boleh. Plus 2.
dekat betul dekat tengah tu. Sangkut kat sini. So sama eh. So sebelah sini. Lalu saya guna pen baru saya kan guys. Kelas 2 dengan kelas 3. Kan tak sama eh. Kena bagi sama iaitu cari yang kecil tu. Ini nak jadi kelas 2. Kelas 3 ni nak jadi kelas 2 yang kecil eh. Jadi kita kena tambah elektron, kita kena tambah satu elektron dah kan. Elektron ya. Nilai dia negatif. Plus satu elektron, so jadi tolak satu. Jadi tiga tolak satu, jadi plus dua. Jadi plus dua. Maka dengan itu dia balance, okay. Ini just coincidentally dua-dua semua ni plus dua jadinya kan. Tak semestinya semua kena sama elektron eh. Sama charge eh. Ini just by chance dia jadi plus dua semua ni. Okay. Jadi sekarang kita dah balancekan charge dah dengan tambah elektron. Kita sekarang kena balancekan elektron pula. Kena balancekan elektron. Kita balancekan elektron, kamu tengok elektron tu. Ini 5 elektron. Ini 1 elektron. Okey, kena bagi sama dua-dua belah tu. Dengan kita multiply. So yang sebelah kanan sana lah kita kena multiply. Kita kena multiply by 5 lah nak bagi sama. Kena tambahkan kali 5. Okay. Lepas tu you buka. Nah, equation tu you buka. Saya tutup kat atas ni. Kamu buka dia. I mean, you apa? You cantum dia. Saya buka pula. You cantumkan kedua-dua equation ni. Then darab sekali. You combine. Combine maksudnya. Lebih hati-hatilah eh. You jumlahkan tu. MnO4 minus plus 8H plus elektron dah sudah ada cancel dah. Plus tengah. Okay ni kena darab eh. 5Fe 2 plus campur dengan campur pula. Okay. Kepada kepada Mn 2 plus plus 4 H2O plus 5 Fe3 plus. Okay. Lepas tu buat inspection. Dia acidic medium eh. Ini tak payah nak buat acidic medium. Buat inspection. Buat inspection tengok. Inspection tu kamu guna mata. Balancekan. Mn, ni Mn 1, okey. Oksigen, ini 4, ni oksigen 4, okey. H, ni ada 8. 4 kali 2, 8, okey. Fe, 5. Alah, balance dah, okey. So equation kamu dah dapat, dah balance dah. Bila atom dia balance, charge semua pun balance dah. Tak payah nak check charge, tak payah. Letakkan dia punya face dia, nah. Dia equation you buat. Letakkan face. Ha, ini aqueous. Yang H, yang ada ion-ion tu semua aqueous letak. Satu akut nanti kamu ditolak markah kalau tak letak face dia. Ion-ion tu letak aqueous. Aqueous. Air tu liquid. Ha, kalau CO2 ke O2 ke itu gas. Okay, so kita dah dapat dah equation. Kita buat equation ni sebab kita nak lihat kaitan antara iron 2 plus dengan permanganat ni. MnO4 minus ni. Kita nak lihat apa nisbah reaction antara permanganat dengan iron 2 plus. Dia 1 dengan 5. Untuk kita buat reaction. 1 mol permanganat MnO4 minus. Kadaran dia kan. 1 mol permanganat akan kita nak bahas dengan 5 mol iron 2 plus. Jadi kita ada mol permanganat kat sini. Daripada mol potassium permanganat, dia 1-to-1 reaction ini. Jadi kita tahulah mol potassium permanganat samalah dengan mol permanganat.
Bila kita tahu mol permanganat, kita tahulah mol ion 2 plus. Tahulah mol kat sini. Bila kita tahu mol, mol ion 2 plus sama dengan mol ion. Kita dapatlah mol ion. Kita dapatlah mass ion. Dia dapat mass ion dalam ni, boleh dia dapat percentage. Macam tu. Boleh. Senang je kan. Nampak tak? Takat ni okey. Balance equation. Balance equation okey. Boleh dah. Okey. Ada yang ada masalah? Okey. Lepas tu kita buat jalan pula eh. Pengiraan pula eh. Boleh follow eh. Boleh. Okey. Okay. So. So kejap. Jadi kan. Yang kamu punya dua kali dah. Okay, so buka slide lagi. Okay, sambung lagi eh. Okay, sambung. Tadi sebenarnya kamu dah tahu dah. Kita tulis putih balik ni gambaran ni. Ni iron 2 plus. Kat sini pemanganat. Dia kata 95.92 ke? Nampak pula. 0.02. Formula. 95.92 ke? 92.95. 92.95. Nanti tu. Itu poin yang fast eh. 0.02. Nanti tu poin yang fast. Okay. Okay, satu lah teknik eh. Kadang-kadang orang tak tunjuk ni eh. Potensial pemanganat ni, dia perceraian dia kepada 1K plus dan pemanganat ion. Jadi yang diberi kat kamu ni mol potassium permanganat. Yang kamu cari ni sekarang daripada molar volume tu mol potassium permanganat. Mol adalah kemolaran kali isi padu. Ada M, ada isi padu. MV per 1000 lah sebab volume dia dalam mil. 0.020. Mula ke nak tulis MV per 1000. Takut you all. Buat tu dah. M kali dengan V per 1000. So ini volume ni dalam cm cube atau mil. Sebab tu you bahagi dengan 1000. Kalau kata dia dalam liter dah, jangan bahagi 1000 lagi dah. Kita bagi 1000 ni sebab volume tu dalam mil. Okay, so nilainya adalah 0.020 kemolaran kali dengan isi padu 92.95 divided by 1000. Kosong kali 92.95 dibuat by 1000. 1.859 10 power of minus 3 mol. Okay. Sebab dia 1-to-1 kan. Penceraian potassium permanganat kepada pemanganat adalah 1-to-1. Berapa mol potassium pemanganat? Mol pemanganat pun sama lah. So, therefore, mol NNO4 minus pun sama lah. 1.859 kali 10 kuasa tolak 3 mol. Kadang-kadang orang tak tulis ni potensial pemanganat-pemanganat ni. Ha. Kamu kena faham konsep ni lah apa ni.
Katakan reaction dia tu, katakan dia bukan one to one. Mungkin nak kena kali ke, kata kalau kata ini satu, dua. Jadi pemanganat tu you kena kena kali dua lah. Dan satu kepada dua. Perut ni, dia kena kali dua. Jadi dia satu-satu tak pun sama lah maksudnya. Jadi kena careful juga kat sini. Tapi so far metric level dia tak bagilah trick kat kamu. Semua dia bagi hak one to one. Jadi berapa formula, berapa mole potassium permanganate samalah dengan mole permanganate ion. Jadinya kalau kamu tadi kamu buat terus permanganate ion pun terus pun tak apa. Kita dah assume dah kat situ dah, faham dah. Okay. Kita berminat hanya pada permanganate lah, bukan potassium permanganate lah. Potassium tu dia spectator ion. Dia tak take part in the reaction. That's why you boleh buat equation tadi, kamu tak masukkan dia pun. Dan bila you buat equation tadi, kamu tahu dah yang permanganate ion. Kita berminat pada permanganate ion. Satu mole permanganate ion akan berkenaan bas dengan 5 mole ion tu plus. Okay, daripada equation tadi. Jadi kalau permanganate ion kita 1.859 kali 10 kuasa tolak 3 mol. Kamu bagi komplit dalam kadaran ni boleh mol-mol. Jadi berapakah mol ion 2 plus. Jadi kita boleh dapat lah ni mol ni. Dapat mol dia berapa. Ni yang kita bagi ni dapatkan mol. Daripada molar volume ni sebenarnya kita dapat mol. Kita dah dapat mol. Kita pergi cari moyen ni berdasarkan perkaitan dia tu. Kadaran dia. Dan berdasarkan kadaran dia. Jadi mol ion tu plus yang ada dalam kita punya conical flask ialah 1.859 kali 10 kuasa tolak 3 kali 5 lah bahagi 1 sama dengan 9.295. Okay. Kita boleh ambil banyak-banyak sikit dia punya angka berarti ya. Boleh buat pengiraan. 859 tu okey lah. 3 titik tahan kali dengan 5. 9.295 kali 10 kuasa tolak 3. Tapi bila akhir ya, kamu jangan bubuh semua titik perpuluhan pula. Dah dapat akhir tu saya ada potong-potong balik ya. Bila akhir you buat 2 titik perpuluhan. Akhir jangan tulis semua sekali pula. Nanti dia tolak markah you all. Dia macam dia tak valid dah belakang tu. Okay, jadi mol ion tu dah banyak ni. Jadi dia adalah sama dengan sebab dia kan one to one ni. Iron 2 plus ni dia datang daripada iron. Jadi mol, kita boleh dapat mol. Iron dah sama dengan mol iron 2 plus. 9.295 kali 10 kuasa tolak 3 mol. Okay. Lepas tu dapat mass. Sample kita tadi ni iron 2 plus tu 1.55 kan? Iron. 1.55. So mass iron kita nak cari berapa mol kali dengan nilai active atomic mass atau molar mass yang itu dekat table ni. Ambil nilai kat table. Iron. Ini dia iron. Berapa iron? 55.9. Kita dapat berapa mass. Dan 0.295 exponential tolak 3. Oops. Kita dapatlah 0.51
96 gram. Kan? Jadi kan kita nak cari berapa persen iron in the sample. Iron earth. Jadi iron tu ada 0.5196. Ini tu ada berapa persen? Out of sample kita 1.55 gram. Bahagi 1.55 times 100 33 33.52%. Saya bagi berapa maklumat dia pada. Jawapan sama saja lagi. 3.52. Dapat tak? Boleh tak? Boleh follow tak? Saya bagi kat you all. Question number 10 kan. Eh. 3.52. Okay, boleh. Boleh follow tak? Senang je sebenarnya kalau you dah tahu. Ha, nampak je very big question kan. Kena balance dulu. Balance kan dalam acidic medium. Tengok perkaitan antara permanganat ion dengan ion 2 plus. Ha, untuk kita buat perkadaran. Sebenarnya kalau nak buat formula pun boleh. Nak try buat yang macam pemula eh. Saya tunjukkan yang dia sebenarnya ada lagi ringkas. Macam ni saya tunjuk eh. Saya tu lagi cara eh. Itu kamu nak tanya eh. Okay, ni dia punya. Ni dia yang dia bagi tu. Ion 2 plus. Recommend ganet tu dia bagi. Apa? 92.95 eh. Ni dengan 0.020 molar kan. Okay, kita dah tahu nisbah. Nisbah antara nisbah mol. Sebab kita cari iron kan. Iron duduk atas lah. Nisbah mol antara iron 2 plus dengan permanganat ion adalah dalam equation tadi 5/1. Kan. Okey, mol tu kan, mol tu ni mol lah. Mol ni mol adalah N tu mol eh. Mol adalah kemolaran kali isi padu eh. Atau nak buat MV per 1000 pun boleh. Okey. So sini mol iron kita nak cari. Okay, kemolaran dan isi padu pemanganat eh yang merupakan mol tu, kemolaran dan isi padunya, kemolaran dia 0.020 eh kali dengan, okay, saya nak tulis formula kat sini so that you nampak sikit eh, tulis formula kat sini. M kali dengan molar permanganat volume permanganat tapi per 1000 lah sebab volume permanganat. MV per 1000. Tak bagus sangat. Ini volume permanganat ni lah. Okey, sama juga dengan 5/1. So, kita nak cari mol iron 2 plus. Jadi 5/1, ya, sebab kita buat macam formula kita tak buat perkadaran lah. Kita tak cari pun mol permanganat ni. Dia, mol dia duk ada ni lah, tapi kita tekan kat kereta terus.
Ini molar dengan volume tu 0.020 buat atas eh. Kali dengan volume 92.95 divided by 1000. Untuk dekat atas tu. Kita dapat mol. Kita dapatlah mass. Dengan anggapan 1 mol Fe akan menghasilkan Fe itu kepada Fe2 plus. Tak asyik. Kita dapat mass. Sekejap mol dulu lah. Okay, 4 mol sambung atas lah. 4 mol Fe berapa mol sambung atas ni. Itu mass Fe. Gram jadi percentage Fe berapa? Kita macam ringkas sikit lah. Sebab kita buat kadaran tu, kita buat macam formula ni. Buat dalam bentuk formula. Okey, boleh tak? Boleh, madam. Okay. So, senang boleh eh. Ini sebenarnya soalan parsial. Soalan parsial tapi nampak je besar macam takut menakutkan tapi sebenarnya okey. Kamu balance equation dah balance dah. Lepas tu kita buat kaitan je lah. Ke dia. Nak tak boleh tak mau buat formula ni, rasa tak mati buat ni lah, buat macam ni. Yang kita ada care macam biasa. Sebab kaitan ni. Ini dia cari dulu mol ni kan, cari mol. Tadi tak cari mol. Ni cari mol, kena dapat mol, kaitkan untuk cari mol Fe2+ pula. Dapat mass. Dia dapat mass, dapat percentage. Okay. Okay, so seterusnya number 9 pula. Cuba number 9. Kita buat naik ke atas. Tengok nombor 9. Nombor 9. Nombor 9 yang ni. Nombor 9. Tidak boleh. Ada soalan. Nombor 9. Sebenarnya kena baca soalan tu. Nombor 9 ni dia memang soalan ni pelik sikit lah. Vanadium metal which is used in steel alloy can be obtained by reacting vanadium oxide with calcium. Okay. Dia nak dapatkan vanadium metal tu dia ambil daripada vanadium oxide. Dia kena kalsium. Kalsium tu dia reactkan dengan vanadium oxide, nanti oxide hilang daripada vanadium oxide tu dapat vanadium. Jadi dia kata kalsium yang digunakan ni impure. Jadi macam tadi jugalah ni. Or ke impure ke. Maksudnya bukan semua ni kalsium. Kamu jangan ambil ni mass kalsium. Salah. Kita nak kena cari kalsium tu. Tu dia tanya kat sini. Berapa banyak kalsium in the M4 sample. Oh, banyak kalsium yang ada dalam ni. Kita kena cari. Macam tadi juga. Mencari percentage purity. Kalau dia kata macam tu. Percentage substance dalam sample. Okay, so ini bukan semuanya kalsium ya. Eh? Jangan silap. React dengan vanadium. 50 gram vanadium was yield, dia kata. AR vanadium dia dah bagi dah. Okay, kamu sekarang persoalan dia.
dia ada cakap sini determine the limiting reactant, determine the percentage calcium in the impure sample. Okay, soalan ni memang pelik kan. Kita nak tentukan limiting, kamu tahu tak apa itu limiting? Limiting reactant. Limiting reactant adalah reactant yang completely react in the reaction, completely consume in the reaction, completely react. All used up. Tak ada excess. Dia yang determine berapa banyak produk yang terhasil. Dia habis, reaction stop. Okay. Bila dia tanya soalan sini, determine the percentage calcium in the impure sample. Kita nak tentukan berapa banyak calcium dalam kita punya sample ni. Jadi tentulah calcium akan semuanya bertindak balas. Kan? Calcium akan habis bertindak balas baru kita tahu berapa persen. Kalau tidak ada calcium yang tak bertindak balas, mana macam mana nak cari persen dia? Tak bagus dalam reaction tu, tak boleh dapat semua calcium kan? Jadi bila kita nak cari semua calcium dalam ni, maksudnya calcium dah limiting reactant sebab calcium akan digunakan sepenuhnya. Jadi sebenarnya tak perlu cari limiting pun, memang calcium lah limiting reactant. Tapi tak apa, kita tunjukkan cara skema kita tu, iaitu kita kena carilah. Kita kena cari vanadium oxide ni apa yang diperlukan untuk tindak balas. Dia merupakan excess reactant. Jadi kita kena cari vanadium oxide yang diperlukan yang mana. Jadi vanadium oxide yang dimasukkan ni ada excess lah. Ni ada excess. Jadi kamu tak boleh ambil berdasarkan mol vanadium, berdasarkan mass vanadium oxide ni nak mencari kalsium. Salah. Sebab yang ni ada yang tak nak balas vanadium ni. Vanadium ni adalah excess reactant. Dan reaction tu dia akan buat, selalunya dia akan buat, selalunya yang satu tu dimasukkan berlebihan supaya yang satu tu bertindak balas dengan sempurna, tindak balas sepenuhnya. Okay, vanadium oxide ni adalah excess reactant. Jadi kamu kena dalam untuk mencari limiting reactant tu, memang kita dah tahu dah kalsium semua yang tindak balas, kalsium adalah limiting, tapi kita nak cari sebab dia kata determine limiting reactant, kamu kena buktikan cari berapa vanadium oxide yang diperlukan untuk tindak balas. Tunjukkan yang dimasukkan tu dia telah masuk secara berlebihan. Kita kena tunjukkan given is more than needed atau needed is less than given. Kena ada perkataan tu. Okay. Jadi yang vanadium yang dia kata kat sini yang 50 gram ni, ini adalah theoretical lah. Sebab kita kalau nak cari kalsium, kita tak boleh based on vanadium oxide sebab dia ada berlebihan. Kita tak boleh based on ini, ini impure. Jadi kita ini faham tak saya? Apa soalan tadi? Saya nak snap soalan je. Tapi saya rasa saya dah snap ke soalan ni. Tak telefon. Oh, tak telefon. Sorry. Okay. Kamu okay tak ni? Are you listening to me? Okay. Yes. Yes, ah. Okay, boleh tak faham? Faham soalan dia tu nak buat macam mana? Ni, kan nak buat macam mana? So, mula-mula nak buat. InsyaAllah. Mula-mula, tuliskan equation dan letakkan data-data apa dia tu. Nah. Equation tu kita check dan balance. Equation kita, equation number 9 eh. Calcium akan tindak balas dengan jadi 5 calcium oxide solid and 11.
AR ini lah 50.9. Putus ke? Kamu okey? Putus. Ya, ada bunyi Okey, madam. Untuk sejuk ni. Okey. Kalau kata soalan kata kau cari kalsium, berapa persen kalsium dan impure sample. Jadi kalsium akan kita kena kalsium tu semuanya bertindak balas lah. Kalau kita cari berapa banyak kalsium dalam tu. Jadi kalsium ni adalah limiting. Nak cari persen kalsium kan? Jadi kita nak semua kalsium bertindak balas. Ha, baru kita tahu berapa persen. Jadi vanadium oxide adalah excess reactant. Kita ni nak excess reactant. Kalau kamu nak cari kalsium, kamu tak boleh based on vanadium oxide ni sebab dia ada lebih. Ya, dia ada excess. Dia ada has excess. Nah, jadi kita nak kena cari, kalau nak tentukan limiting, kita kena cari berapa vanadium oxide yang diperlukan untuk tindak balas. Jadi kan, kalau kita nak cari kalsium berdasarkan vanadium oxide tak boleh. Jadi kita hanya ada data berdasarkan vanadium ni lah. Jadi tunjukkan vanadium ni adalah theoretical. Kalau dia pakai, kalau pasal, kalau dia berdasarkan experimental, dia tak boleh relate dengan tu, kalau experimental tak betul. Kecuali lah dia kata ada berapa persen yield. Ni adalah theoretical. Daripada teoretikal boleh kita buat calculation relatekan dengan kalsium daripada berdasarkan vanadium banyak ni kalsium berapa yang akan bertindak balas. Jadi memang soalan pun dia bagi guideline macam tu, dia suruh cari dulu mula-mula mol vanadium. Itu dia guideline ni lah. 50 bahagi dengan 50.94 mol, mol mass over molar mass. 50.94 0.9815 mol. Okay, jadi kita cari kalsium. Kita cari kalsium. So, kita buat kaitan untuk yang kedua, nak cari berapa excess reactant tu. Sebenarnya nak tentukan limiting tu lah. Dia suruh cari berapa limiting kan, dia suruh cari dulu. Determine the limiting reactant. Ha. Jadi kita nak cari limiting reactant lah ni, tapi kita nak cari kalsium. Okay, so 5 mole of kalsium akan bertindak balas dan menghasilkan 2 moles of vanadium. Kalau vanadium kamu 0.9815 mol vanadium, berapakah mol kalsium? Jadi kena compete yang UR buat kadaran tu, buat mol tu semua bagi dengkat elok. Bagi nampak cantik. Jangan malas-malas, nah, tak mau tulis mol. Kalau kena tulis 5 kalsium 2 vanadium tu salah. Kena ada mol tu. Sebab kotak tu nak bagi nampak sikit. Jadi mol kalsium. Jadi mol kalsium ni mol kalsium yang telah bertindak balas lah. Mol kalsium yang have reacted lah, yang merupakan limiting reactant adalah 0.9815 kali 5 bahagi 2. Kosong poin 9815 kali 5 bahagi 2. 2.4538 mol. Kalau kita ambil lebih sikit je. Mol, okey. Itu mol kalsium yang reacted. Okey. Sekarang kalau kita nak tentukan limiting,
Jadi kita dah ada amount dua-dua lah kan, nak tentukan limiting dia kena reactant tu kena ada dua-dua amount. Jadi sekarang calcium ada, vanadium ada, kita buat ratio. Kita tulis balik ya, kita buat equation tu balik. 5 calcium plus dengan vanadium tu berapa? 5 calcium oxide plus 2 vanadium. Okey, jadi kalsium kita 2.4538 mol. Vanadium tadi tak cari lagi noh. Vanadium oxide. So, vanadium oxide ni mass dia 1.01 kali 10 kuasa 2 gram kan. Okay, cari mol dulu. Mol dia ni. Mol vanadium oxide ni berapa? Sebab penyekaan dalam mol. Okay, vanadium, AR vanadium tadi 55 point berapa? 50.94. Vanadium 50.94 KR vanadium. So cari dia punya molar mass vanadium oxide. 50.94 kali 2 campur dengan 16 kali 5. 181.88. So mol adalah mass bahagi dengan molar mass. 181.88. 2.01 2.01 exponential kuasa 2 bahagi dengan answer 0.5553 mol. Okay. Bila kita ada mol-mol ni, kita ada mol-mol ni, baru kita boleh nak buat kedaran. Okay. Kita buat kedaran. Kita buat ratio. Kita buat ratio ni. Ratio. Kita buatkan ratio mol dengan stoichiometri. Nak cari limiting reactant dengan cepat. Kalau kata reaction dia 1:1, siapa mol terkecil dia dah limiting. Tapi ni reaction dia bukan 1:1, 5M1. Jadi tak boleh nampak lah. Jadi bila kita buat ratio ni, baru kita nampak. Ambilkan mol bahagi dengan stoichiometric coefficient. Ambilkan mol bahagi dengan stoichiometric coefficient dia. Bagi setiap satu spesies tu, for calcium, berapa nilai dia? 2.4538 divided by 5. For vanadium oxide, 2.553 divided by 1. Ini 0.553 lah. Ini bukan mol yang kita buat ratio ni. Ini bukan mol . Tapi kena kotakkan takut you terambil dia. 2.4538 bahagi 5. 0.491 boleh dah. Okay, so 0.49 dengan 0.55. Jadi betul lah tadi kita kata limiting calcium lah. Nilai yang terkecil. Ini smallest. Jadi calcium limiting lah. Jadi tentu memanglah limiting reactant ni excess reactant. Okay,
Jadi kita maksudnya kalsium semua tu akan habis bertindak balas. Ini saya kotakkan. Takut kamu akan ambil dia sebagai mol. Ini bukan mol lah. Tak ada unit mol kat belakang ni tau. Ha, ya. Ini ratio ni supaya saya dengan cepatnya dapat cari limiting. Ha. Sebab sekejap lagi kita nak ambil berdasarkan limiting tu. Kita nak buat perkadaran cari berapa vanadium oxide. Kita dah tahu limiting tu kalsium. Jadi berdasarkan semua kalsium, kita cari berapa vanadium oxide yang tidak berbalas dengan dia. Maksudnya merah. Okay. Maksudnya kita tahu kadaran dia 5 mol kalsium akan kita nak balas dengan 1 mol vanadium oxide. Jadi sekiranya kalsium kita ni semuanya kita nak balas, dia merupakan limiting, iaitu 2.4538 mol. Dia lengkap eh. Jadi kita mencari berapa vanadium oxide. Ha, itu cara nak cari limiting, kena cari berapa excess reactant yang needed. Kita tahu dah siapa yang excess reactant, tapi kita nak cari yang needed. Kita nak kena bandingkan dengan yang given. Jadi mol vanadium oxide yang needed untuk tindak balas 2.4538 kali 1 bahagi 5. Kamu boleh follow kan? As long as you boleh follow saya. Yang kekangan kita ni. Kalau kamu rasa letih ke, you ambil lah minum, sambil minum, sambil buat. As long as you buat ni. 76 mol. Okay. Hujung-hujung tak problem. Okay, mol. Ha, jadi kita kena buktikan macam mana statement dia. Mol vanadium oxide needed. Nampak kan? Less than given. Ha, given ni yang masukkan. Tapi ada yang tak bertindak balas. Kira ini kan. Ini yang dimasukkan. Kalsium dimasukkan, given. Tapi habis tindak balas. Vanadium oxide given, ada yang lebihan. Kalau nak tahu lebihan, kita tolak dua ni lah. Yang needed, yang needed ni maksudnya yang semuanya bertindak balas. Yang bertindak banyak ni, yang dimasukkan banyak ni, so ada lebih ni. Lebih sikit je. Kamu faham tak konsep limiting sekarang? Okay, sis. Kena buat ayat macam ni nak tentukan limiting, dia memang kena buat macam ni. Kita dia ada markah pada mencari yang diperlukan untuk tindak balas, dah dapat markah. Yang ni dia dapat markah. Ini kita cari yang ni. Dapat satu markah. Ha, tapi kena ada ayat ni juga. Cis, mol, vanadium oxide, needed, less than given. Ataupun given more than needed. Ha, kita boleh atau less needed, less than given. Ya, ini yang needed. Ini yang given. Yang given tu yang dimasukkan lah. Tapi tak semua kita nak balas kan. Therefore, vanadium oxide ni adalah excess reactant. Kita kena membuktikan dia ni excess reactant. Bila kita dah kata vanadium oxide tu adalah excess reactant, so reactant yang satu lagi, yang kalsium, is limiting reactant lah. Nah, jadi terbuktilah. Itu cara dia memang macam itulah nah. Kamu kena. Cara dia macam itulah. Kamu kena
cari berapa excess rectum yang needed. Banding oxide tu adalah excess rectum yang needednya makna bandingkan dengan yang given, yang masukkan. Jadi nak tunjuk kata dia tu excess rectum, dengan itu kalsium adalah limiting. Cara dia macam tu lah. Tapi mungkin di banyak cara lagi sebenarnya. Ini cara yang selalunya skema yang nombor satu lah. Kamu boleh juga buat soalan ikut nanti dia buat macam-macam kan. Berdasarkan kalsium dengan benda oksid dia cari berapa vanadium. Boleh juga macam tu. Kat universiti dia pakai macam tu. Tengok kalsium dengan vanadium ni cari berapa vanadium. Dia macam banyak kerja tapi ni. Kalau yang berdasarkan vanadium oxide tentu akan menghasilkan lebih banyak vanadium. Sebab dia berdasarkan yang ada banyak yang berlebihan yang tak kena balas. Jadi kita kena cari yang mana yang limiting tu yang menghasilkan kurang vanadium. Dan kamu jangan sebab apa kalau berdasarkan vanadium oxide tak semuanya bertindak balas. Nah, faham eh? Ada juga cara macam tu. Di universiti dia tulis orang cari berdasarkan kalsium, cari vanadium, berdasarkan vanadium oxide, cari vanadium. Dua-dua. Lepas tu kita compare produk yang terhasil tu mana yang kecil. Jadi yang limiting dia yang itulah yang memberikan produk yang kecil. Limits the amount of product. Boleh? Itu satu. Jadi soalan dia apa lagi? Kamu okey ke? Okey, madam. Okey, madam. Okey, lepas tu dia suruh cari mass of excess boleh tolak. Tolak mol. Kamu dapatkan mol. Mol iron oxide yang excess. Kita buat yang ni kan. Mana? Kan? Dapatkan mol. Dia kalau kamu faham ya, dia bagi pilih lah soalan macam mana pun. Faham dah. Masalah dia. Kalau tak faham. Konsep tak faham. So kalau kita nak cari mol. Yang kedua. Mol vanadium oxide yang excess. Dia oxide yang excess yang dia mana tadi? Kita tangkap gambar tadi. Kamu boleh ikut eh. Kamu kena tanya kalau tak faham lah. Nanti saya assume semua you tahu dah. Mol vanadium oxide yang excess adalah mol vanadium oxide kosong poin yang given tolak dengan mol yang needed 0.49076 eh. 76. Boleh dapatlah mol excess. So carilah mass excess. Kosong poin lima, 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 tiga tolak dengan 0.49076 0.06454 mol. Okey, nak mass. Apa tadi mol mass eh? 6454 kali dengan 1.88. Mula 8 ni. So 11.73. Sam. Ataupun kamu tolak mass, dua-dua mass boleh atau jangan you ambil yang lebihan tu you tukar kepada apa ni? You boleh berdasarkan mass boleh berdasarkan mole boleh tolak tu.
Kalau you nak tolak berdasarkan mesh, okay, yang given tadi tu, okay, so you yang needed tu you tukar kepada mesh. Dapat tak? 11.73. Setuju tak jawapan saya? Sama tak jawapan dia? Tak sama kan? Ha? Betul tak? Sekejap. Kita dapat ni betul tak? Kita tengok. Saya tolak ni 0.553 yang given. Tolak dengan ni dia. Dia suruh cari mesh tadi. Soalan dia suruh cari mesh access lah. Tengok soalan. Tak tahu eh, soalan tu sikit tak. Soalan suruh cari calculate the mass of excess reactant after the reaction. Ha. Yang left over eh. Left over. Itu soalan nombor 8 lah. Ha? Saya tersilap tu. Ini soalan nombor 8. Ya Allah. Itulah. Tu dah dia kata dah pening lah. Nombor 9 dia suruh cari. Ha, tak suruh cari pun ya. Determine dah. Okay. So ini kalau nak tahu lah nah, dia tak suruh cari pun. Saya tersilap ambil nombor 8 dah. Percentage. Okay. Dia nak percentage. Okay. So saya delete balik lah. Ini tak perlu. Tak suruh cari berapa yang perlebihan. Yang tadi yang. Okay. Sekejap. Dia nak percentage je. So ini nak cari berapa persen. Determine the percentage of calcium in the impure sample. Mana tadi yang berat dia asal tadi? Ha, ini kan. Okay. Ha, jadi berat asalnya yang impure tu 1.71 times 10^3. Okay, kita convert lah berapa mol tadi calcium yang bertindak balas yang sebenarnya ada dalam tu. Ini kan. Kepada mass. Jadi mass tu per dengan mass impure dapatlah ya percentage. Baik. Kamu okey ke? Okey. So kita cari berapa persen. Jadi tadi mole mol kalsium yang in the sample lah. In the sample tu sebenarnya ada banyak mana? 2.454 kan? Mol. Mass dia berapa? In the sample tu berapa? 2.454 times dengan molar mass dia kalsium apa 40.1 eh. Cari mass. Kalsium 40.1. Gram per mol. 2.454 kali 40.1. 98. 4054. Jadi persen kalsium in the impure. Impure sample tu ada berapa? Ha, ni berat dia. 98.4054 gram. Kita punya sample kita 1.71 times 10^3 gram. Nak cari dalam percentage. 1.71 10 kali 3 tu adalah 100%. Jadi 98.4054 tu berapa persen? Bahagi 1.71 exponential 3. Bagi 100. Only 5% saja, 5.75. Sikit sangatlah kasihan dalam tu. 5.75%. Saya bagi jawapan apa? Ambil dua titik puluhan eh. 5.75. Soalan nombor 9 kan. 5.76. 5.75.
Okay, boleh? So far so good. Boleh ikut. Satu soalan, dua soalan dah. Dah faham konsep eh? Baik, ya. Nah, dia sebenarnya benda you faham, you bagi pilih lah soalan apa pun. Kita kata. Lagi you tak faham konsep tu, bagi pilih lah soalan apa. Senang ke susah soalan tu, tak boleh buat juga. Okay, nombor berapa lagi you rasa you tak boleh buat? Buat rasa tu susah dengan soalan. Ha? Macam soalan ni memang tadi kasihan ni memang pelik lah soalan dia ni. Sekali lagi saya tunjukkan you all kan. Patutnya tak payah cari meeting dah. Sebab memanglah kasihan dah ada meeting. Sebab kita nak kasihan semua berarti nak malas. Ha, tapi tak apalah, kita follow je ikut je dia suruh cari meeting. Jadi kita kena ada amount dua-dua nak cari meeting tu. Kita kena cari. Dia ada amount, bila dah ada amount dua-dua, kita buat ratio. Kita cari mana smallest. Jadi kita berdasarkan limiting. Nah? Kita buat ratio ni sebab kita nak cari limiting. Kita nak ambil berdasarkan kalsium. Sebab tu saya nak ambil berdasarkan kalsium. Kalsium merupakan limiting. Saya nak base, saya nak cari vanadium oxide. Kita kena cari berapa excess reactant yang needed. Ini limiting. Sebab tu saya buat ratio tu tau. Sebab tu saya buat ratio. Sebab saya nak dah tahu ratio tu siapa limiting. So saya nak based on calcium yang merupakan limiting. Saya kena based on calcium. Tu saya nasihatkan kamu buat tu. Dia kena berdasarkan kalsium, cari vanadium oxide. Dia ada markah kat sini. Kalau kamu tak buat ratio, takut kamu buat terbalik. Bila kamu buat terbalik, kamu berdasarkan vanadium oxide, cari kalsium. Jadi kamu berdasarkan yang ada banyak berlebihan. Jadi itu bukan keadaan sebenar eksperimen. Bila kamu berdasarkan, kalau kamu berdasarkan vanadium oxide, cari kalsium, kamu akan dapati kalsium yang kamu cari itu lebih banyak daripada yang dimasukkan. Jadi itu bukan keadaan sebenar eksperimen. Kamu tak nampak, kamu tak ada data vanadium oxide yang kena berapa. Mungkin nanti kamu nak kena cari excess reactant ke. Ya? Kalau kamu buat terbalik tu, nanti kamu kena buat sekali lagi pula. Kamu boleh tentukan limiting memang boleh. Tapi nanti nak cari benda macam nak cari, nak buat kaitan tu, kamu kena cari juga yang betul-betul tindak balasnya berapa. Kita di sini kita tahu dah. Kasih yang tindak balas banyak ni. Mana dia yang tindak balas? Banyak ni. Yang betul-betul tindak balas. Ya? Nanti kita nak cari produk tu, kita berdasarkan vanadium boleh, kita berdasarkan kalsium pun boleh, tapi ambil yang betul-betul nak balas. Kalau kita nak tentukan produk kita katakan. Kalau nak tentukan vanadium, kita boleh ambil berdasarkan kalsium yang betul-betul nak balas atau berdasarkan vanadium, tapi jangan ambil yang ada excess. Ambil yang limiting. Ini. Nah, boleh eh? Peluh dah ni. Faham sangat dah. Ada nak tanya? Lagi, buat lagi nombor. Tak ada masa lagi ni. Buat buat nombor 8 pula. Everybody buat nombor 8. Okay, tadi baru dia buat dengan sudut lain tu. Jadi dia campur kat sini. Buat nombor 8. Tengok nombor 8 ni dia ada dari segi concentration. Okay, nombor 8 tengok soalan, baca soalan. Dia faham tak soalan dia? Buatkan persamaan, samaan tak ada kan?
Kan? Bila you baca soalan. A reaction between 20 gram aluminium. Nanti bila saya dah, ni kira dah boleh siap ni kan. Banyak dah, banyak soalan kita dah buat ni. Question 8. Equation tak ada. Kamu baca tu, you come up with equation. Aluminium, solid. With sulfuric acid. Kadang-kadang formula dia tak bagi, kena tahu dah. Sulfuric acid H2SO4. Aqueous. Produces aluminium sulfate. You sebenarnya dah kena tahu dah formula ni. Tengok aluminium 3 sulfate. Kalau aluminium sulfate SO4 macam tu kan. SO4 ni 2 minus. Aluminium dia 3 plus. Kalau dia tak bagi formula eh. Aluminium ni aluminium mesti 3 plus. Sulfate ni 2 minus. Jadi tentulah darat silang tu 2, 2, 3 lah. Ini kena 2. Ini kena sebab dia banyak ion, so kena buat kurungan. Ini kena 3. Sulfate SO4 2 minus. Aluminium 3 plus. Okay, formula dia macam tu. Okay, and hydrogen gas. Hydrogen gas dia H2, bukan H atom. Ini solid. Okay, balance kat equation. Aluminium itu ada 2, ini aluminium kena ada 2. Inspection, kita buat inspection. Sulfate ni ada 3, sulfate ni ada 1, sulfate ada 3. Yang kali 2, 6. Hydrogen tu ada 6. So 3. Okay, dah balance. Yeah, be careful. Kalau kata equation ni tak boleh balance tau. Kalau tak boleh balance kan, you buat-buat susah sangat nak balance. Sebenarnya boleh balance tapi mungkin susah. Tak nak. Ubah yang tu ni silap. Ubah ni ubah-ubah. Susah nak ni kan. Dia ada satu kaedah. Dia guna kaedah algebra. Kita letakkan A, B, C, D. Macam tu. Dia buat kaedah matematik. Jadi berapa A belah kiri, berapa A belah kanan. Macam tu. Nah, kalau kamu jumpa soalan tu, kamu gunakan tu lah. Kalau tak boleh balance macam biasa. Okay, boleh. Siapa nak tanya apa-apa? Okay. So, aku nak cari dah. Okay, so masukkan data-data dia. Masukkan data-data. Kita ada 20 gram aluminium. 20 gram aluminium. Sulfuric acid ni dia dalam concentration. Molar 0.5. Volume 300 mil. Bila ada molar volume ni maksudnya boleh dapat mol lah. Molar dengan volume. Mol lah. Mol adalah M kali dengan V. Boleh dapat mol. Kita yang penting kita kena cari mol. Kalau dia bagi bah partikel ke, dia bagi volume ke, volume at STP ke apa kan? Volume at room temperature ke. Asalkan kita boleh cari mol. Okay. Calculate mass of excess reactant after the reaction. Kita dia bagi amount dua-dua ni, kita kena tentukan limiting dulu. Walaupun dia tak sebut kata cari limiting. Cari limiting. Buat kaedah cari tadi. Cari berapa berapa excess reactant yang needed. Okay, so kena cari dulu mol. Masing-masing. So mol aluminium. Mol adalah mass. Mass dia 20.0. Divide by dia punya molar mass aluminium 27.0. Jangan kali 2. 2 di sini adalah hubungan reaction antara aluminium dengan sulfuric acid ni. Takkan ini berubah ni, dia nak kena AA dia berubah ke? Tak boleh lah. Aluminium sahaja. Jangan silap. Kamu jangan silap. Banyak tu kalau saya check tu ada silap. 22 bahagi 27.
0.7407 mol, M-O-L. Unit M-O-L lah, tapi perkataan dia tu M-O-L-E. Okay, ini mol sulfuric acid. Aku tak mau tulis perkataan M-O-L-E, dia tulis N pun boleh. Mol sulfuric acid adalah kemolaran, saya tulis formula ni takut kita ingat. M kali dengan V. Sebab volume dia dalam mil, tu kena bahagi 1000. Kalau volume dia dalam liter dah, tak payah bagi 1000. Kita bahagi 1000 ni sebab nak convert daripada mil tu kepada liter. Sebab molar ni mol per liter. 0.5 kali dengan 300 bahagi 1000. 0.1 berapa? 1? 1.5 mol. 0.05. 0.05. Kosong-k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 osong
0.15. 0.15. 5 kali 3, 15 kan? Okay, so mole dua-dua ada. Kita buat ratio dulu nah. Buat ratio dulu tak apa. Ratio mole dengan stoichiometry. Koefisien. Koefisien eh. Untuk aluminium apa nilai dia? 0.7407 bahagi 2. Ha, kita buat ratio ni 0.7407 sebab dia bukan action 1 to 1. Sulfuric acid ialah 0.15 bahagi 3. Ni berapa? 0.7407 bahagi 2 berapa? 0.3 eh, satu. 3704. Okey, ambil sikit dia tak apalah. So, kita just nak tengok siapa kecil usat je. 0.15 bahagi 3, 0.05. Okey, so smallest dia adalah yang 0.5 lah. Ini yang smallest. Jadi tentulah sulfuric acid adalah limiting lah. Smallest tu dia limiting lah. Ha? Limiting reactant boleh kat atas ni. Senang. Nampak sikit. Ha, ini excess reactant lah. Okay. Kotakkan sikit punya ratio tu. Takut kamu tak ambil dia pula. Tak dia ambil. Banyakkan student dia akan ambil ni sebagai mole lah kalau. Jangan ambil dia. Kita just nak tentukan limiting tu dengan cepat. Macam katakan soalan objektif kan. Ha, kamu bahagi dengan cepat macam tu lah. Tak payah nak buat tunjuk jalan ya. Bahagi. Ambil mol bahagi dengan stoichiometri. Dapat nilai yang kecil tu adalah limiting reactant tu. Okay, jadi sekarang sulfuric acid limiting. Jadi sulfuric acid ni semuanya habis. Sulfuric acid yang ini habis. Semuanya tidak balas. Dia semuanya akan use up. Semua use up. Yang ini aluminium ni dia ada has excess. Dia ada lebihan. Has excess maksudnya ada lebihan. Dia bukan excess, bukan semua ni excess. Kita nak kena cari excess, orang tanya cari excess kan. Jadi kita kena cari dulu berapa yang mesti nak balas aluminium tu. Berapa yang needed. Berapa yang mesti nak balas. Okay, so kita buatkan perkaitan 2 mol aluminium akan tindak balas dengan 3 mol sulfuric acid. Ha, tujuan kita buat ratio tu sebab kita nak tahu dah siapa limiting. Jadi kita nak ambil berdasarkan limiting yang banyak itu 0.15 sulfuric acid. Kita mencari berapa aluminium. Ha, nak cari berapa aluminium yang diperlukan untuk tindak balas. Jadi sulfuric acid kita 0.15 mol sulfuric acid. Kita cari berapa mol aluminium. Ha, jadi kita mencari mol aluminium kita kata panggil needed. Yang diperlukan untuk tindak balas. Ha, yang given, yang diberi awal tu lah. Mol aluminium needed adalah
0.15 kali 2 bahagi 3. 0.1. 0.1 saja. Okey. 0.1 mol. Ha, jadi nampak tak? Yang dimasukkan. Jadi kita nak buat limiting ni kita kena, berapa dia tak tanya limiting kan, kita kena cakap sikit statement ya. Since aluminium needed less than, given tak muat dah kat sini. Less than given aluminium excess reactant. Ya, aluminium excess reactant, sulfuric acid limiting. Boleh dah. Sulfuric acid adalah limiting. Tulis kat situ nah. Sulfuric acid adalah limiting. Okay. So, kalau kita nak cari amount of excess, jadi 0.7407 tolak dengan 0.1 lah. Mol aluminium excess 0.7407 eh. 7407. 7407 tolak dengan 0.10 mol. 0.6407 mol. Kan? Nak cari apa? Mass ya? Mass aluminium yang excess, yang leftover. Aluminium yang excess. Lagi panjang. Mass aluminium yang excess and leftover yang ditinggalkan, ha? Leftover 0.6407 mol yang excess kali dengan molar mass 27. Ini dapat apa? Oh, lebih banyak ni. Tak pergi nak balas ya. Dia lebih saja. 17.29 gram. Hai, dia tadi apa? Dia masuk berapa? 20 gram kan? Ha. Yang yang given tu mass aluminium given tu dia 20 gram. Yang dia masuk awal. Yang yang left over yang left over tu ada 17.29 gram. Berapa yang mesti nak balas? Berapa persen? Soalan tak tanyalah. Soalan berhenti sampai situ je. Cari mass ni kan. Kalau kata kita nak cari berapa persen aluminium yang reacted. Ataupun berapa waste ke. Kamu faham tak soalan dia? Kalau dia secara berapa yang dia waste. Kalau berapa waste, maksudnya 17.29 per dengan 20 kan? 6.5%. Yang persen yang tidak balas ya? Haa. Kalau kita cari persen aluminium yang reacted adalah kita ambil tolak dia lah. 20 tolak 17.29. Ataupun buat terbalik pun boleh. Eh. 2.71 per dengan 20 kali 100. 13. Kamu faham kan? Maksudnya kena faham maksud soalan. Dia nak apa? Dia nak persen apa? Baca betul-betul soalan. 13.55% sahaja yang tidak balas. Nah, yang tak tidak balas, tolak dengan 100. 86.45. You waste 86.45. Yang tidak balas hanya ingat tu je. Boleh? Senang je kan? Senangnya kalau you faham. Kalau you faham. Baca soalan dia nak apa, nak apa, nak apa. Okay, ada lagi masa ni. Kamu dah belajar topik 2 belum? Belum. Belum lah. Nanti saya nak masuk topik 2 tau. Besok lah. Hari apa? Rabu. Rabu kan.
Kuliah belum eh? Kuliah esok. Kuliah esok. Bagi kuliah dulu lah. Saya kuliah bagi siap. Bagi bagi hak susah-susah bagi kuliah dulu. You opening sikit dulu baru kita ya. Okay, so apa lagi ke? Jadi lagi kan suruh buat, suruh buat, suruh hantar ya. Tak boleh hantar ni. Apa lagi you nak tanya? Ni siapa buat apa ni? Saya agak-agak je bagi markah ni eh. Score dia 1.1. Oh, saya tak simak habis ni. Bukan group you all eh, yang ada silap banyak tu. Tengok gini. So, macam tu tau nah. Kena rajin buat latihan. Tak faham, tanya lah. Kalau tak boleh, tanya sekarang. Jangan segan-segan, kita semua sama-sama belajar. Maksudnya semua sama je. Tengok muka sikit. Ramai dalam ni. Eh, apa nak tanya apa? Nak buat lagi? Nak buat apa lagi? Nah, Nisa Afifah, Nisa. Okay tak? Nisa. Nisa ni. Nah, Nisa tu sudah saya dulu. Ilya, Ilya. Ilya. Okay, Madam. Okay. Yang ini kan SES dah belajar ada yang limiting-limiting ni. Pada situation pun dah. Ini tak main tapi dua nanti so you baru tahu. Ini tak belajar lagi nanti tapi dua. Siapa yang SPM tu boleh tak? Balance equation. InsyaAllah boleh. Safwan okay, okay? Boleh, boleh. Boleh. Safwan boleh segok kan? Oh, Safwan ni duduk jadi gummy bear. Kena segok kau. Haa, ni dah jadi gummy bear lagi ya? Pandai buat lawak. Jadi Pokemon eh? Cikgu. Mana? Pokemon pula. Aduh. Safwan? Ya. Ada? Haa, tu dia. Kamu ni muka buat lawak eh? Aduh. Kan nak tanya apa Safwan? Tak kisah tanya kamu balik lah. Kamu tak boleh jawab kan? Haa, dia tanya saya. Sebelum saya tanya kamu. Madam dah makan. Orang tanya kimia lah. Tak makan lagi. Nasi pun belum masak. Tak pergi pun nak masak. Oh. Tak sempat lah daripada pagi tang. Macam mana kamu buat apa jadi macam tu lah. Muka-muka tu. Pandai ni. The apps dia. Ada edge tu. Okay. Madam nak agak ke? Ah, tak mahu. Tak mahu jadi macam-macam. Okay. Tak apa, okay. Jangan kesian. Ah, tak pergi, tak apa boleh diet sama. Tak pergi lah makan. Okay, okay, okay. Tanya apa-apa kan? Rugi awak tak tanya ni masa lah banyak ni lah. Okay, soalan tak main. Soalan tak main eh? Soalan tak main dalam kepala. Dah tak main masa, soalan banyak kat situ tu. Boleh ke jawab tu? InsyaAllah. Boleh? Kamu semua macam okey, okey, okey. Tak pergi tengok-tengok bila saya semak ni. Salah macam-macam. Kita ada masa lagi, sayang masa ni. Okey, buat satu lagi lah soalan. Madam. Tanya. 1.211. 1.211, sekejap. 11? Macam mana? 1.211 nombor apa ni? 1.2 nombor 11. Haa, 1.2 nombor 11. Okey, okey. 1.2 nombor 11. Nombor 11. Ni eh. Ni eh. Kan, ni kan. 250 mil. Mari kita tengok. Dia ada dekat sini juga eh. Saya nak tubuh dalam tempat yang sama je. Satu poin dua. Ada ni.
1.2 1.2 nombor 11. Saya tengok ada template dia tak. Kelas lah ni, saya ada template kosong. Okay. Kita faham, you faham soalan eh. Cara you ada solution you 250 mil cm cube. 2 molar dia punya kepekatan. You ada solution. Katakan solution kamu ni dia dalam polymatic plus lah nombor D. 250 cm cube. Volume solution. Ni volume solution. Dia punya molariti dia, concentration dia kan 2 molar. Lautan ni dia 2 molar. NaCl solution. Lautan NaCl. Dan dia punya ketumpatan dia, ketumpatan solution ya, bukan ketumpatan NaCl. Larutan tu, bila dia prepare tu dia punya ketumpatan berapa? 1.077 gram per cm cube. Cari molality. Okay. Jadi ini volume, ini molar. Okay. Jadi volume solution kita bukan 1 liter lah. Volume solution kita 250 cm cube. Okay, sekejap. So kita nak cari molar. Buat dulu formula dia. Kenapa tak ada AB eh? Kenapa saya buat BC? Area pada dia tak tahu. Betul ke soalan dia ni? Ada tertinggal tak? Tak kan? A tu molality kan? A molality. Molality NaCl solution adalah. Kamu masih di sana eh? Putus eh? Ya, saya masih di sini. Ada. Mol NaCl. Kan? Kan cepat apa? Safwan? Molality apa? Mol NaCl over? Apa-apa? Molality. Mass. Mass air eh? Dalam kilogram. Okay. Okay. Mol. Okay, apa yang dia bagi maklumat di sini eh? Kita nak cari mol. Okey. Ini. Kita buat dalam keadaan dia real lah. Bukan kita andaian lah. Sebab sekarang dia dah bagi volume. Yang dimasukkan dengan 2 molar kat sini. 2.0 molar ni. NaCl dia adalah 2.0 mol. NaCl dalam 1 dm cube, 1 liter solution. Kan 2 maksudnya 2 per 1. 2 molar tu maksudnya 2 mol per 1 kan? Kan mol per dm cube, molarity. Ni molarity ya. Jadi bagi ni molarity m besar. Mol per volume solution tu. Mol per liter. Mol per dm cube. 2 per 1 lah. 1 dm cube 2 mol. Kan kita ada solution kita 250 cm cube. Jadi kita nak tahu sebenarnya dalam ni ada berapa mol. Kita tak boleh kata 2 mol lah. Tapi kita nak pakai baca 2 molar ni pun boleh juga. Tapi kalau kita nak keadaan sebenar eksperimen kita, volume solution kita dah tahu dah. Ini dia kata data volume. Jadi kita berapa mol kat dalam ni? Mol dia berapa? Kita nak ambil betul-betul mass dia dalam tu. Sebenarnya solution kita. Okay. So. Kita selesaikan sikit yang dulu eh. Sekejap. Dia nak ambil keadaan sebenar mol dalam ni. Bukan andaian. Dia bukan andaian. So, kat mana nak ambil maksudnya. Jadi maksudnya kalau 1 dm cube. 1 dm cube. Tu ada.
bukan equivalent, so ada memang sama dengan. Lepas tu di M cube 2 mol. Jadi kalau 250 cm cube ni dia ada 0.250 di m cube eh. Bagi 1000 eh. 1, 2, 3. Tukarkan kepada di m cube. Jadi kalau 0.250 di m cube berapa mol? Kali 2. 0.5. 0.5 okay. Mol. Kamu mungkin macam-macam cara lah kamu buat, boleh buat. So ini asalkan kadaran you betul lah eh. Dia punya assumption you. Jadi sebenarnya yang sebenarnya larutan yang 250 cm cube ni mempunyai mol sebanyak sekejap. Yang lain kita sebanyak 0.5 mol tu ada. Kalau amin ada 0.5 mol. Berdasarkan isi padu 250. Dah habak dah isi padu. Alamak. Nak kata balik. Adik. Dah sudah. Ini larutan kita ni. Tak elok dah lah. 0.5 mol. Okay. Jadi kita dah ada mol dan nak cari mass water, okay, berdasarkan volume water tu lah. Volume solution, volume water. Okay, volume solution, kita dah ada volume solution, kita cari mass solution. Mass solution tolak dengan panjang juga noh. Sekejap. Okay. So kita dah tahu mol NaCl. Okay, cari mass NaCl tu. Mass NaCl. Sebab kita nak cari mass air tau. Mass air. Daripada denial density ni kita ada mass mass solution over volume solution. Kita tak ada mass. Kita nak cari mass air. Jadi kita kena nak cari mass air, kita kena ada mass solution tolak dengan mass solute. Dapat mass air. So kita cari mass NaCl dulu, mass solute. Mass adalah mass apa? Mole adalah mass over molar mass kan? So mass adalah mole kali dengan molar mass. Sodium 23. 23 campur 35.5. 58.5. Dia dapatkan mass solute dulu. 0.5 kali 58.5. Ya, 29.25. Okey. Kita nak cari sebab molar kan, kita nak cari mass air. Jadi kita kena ada mass solution daripada nilai density. Density solution adalah mass solution. Density sangat. Mass solution over volume solution. Itu formula density tu. Jadi volume solution kita sebab ini density dia bagi dalam cm cube. Jadi volume kena dalam cm cube lah. Okay, so cari mass solution. Mass solution adalah nilai density kali volume. Nilai density 1.077 kali dengan volume dia 250. Volume solution 1.09.25. apa? 269.25. 269.25 gram.
Okey. Tadi mass NaCl ni banyak ni gram. Jadi dapatkan mass air. Mass air. Eh, ya Allah. Cepat ni. Sekejap, sekejap. Mas, mas apa nak cari? Mas air. Mas air adalah mas solution 26. Tolak dengan 29.25 240. Gram dalam kilogram 1, 2, 3 0.240 kilogram. Jadi masuk kat sini. Ha? Tak gerak. Tak gerak apa ni? Okey, okey. Madam. Ya. Yeah. Hai, bersama saya The Pokemon. Tanda-tanda suruh habiskan kelas. Okey. Boleh dengar saya tak? Boleh, madam. Saya nampak tak? Tak nampak skrin. Tak nampak no. Dia tak boleh share pada tiba-tiba. Dia ada, dia kata dah ada error. Tak boleh lah you all. Dia tak boleh press lah button ni. Tak, saya stop dulu recording.